Harga tiket laga Indonesia vs Australia di ronde 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 resmi diumumkan. Tiket termurah dilepas dengan harga Rp250.000 untuk kategori Upper Garuda, alias tribunnya atas, di Stadion Utama SU, Gelora Bung Karno, GBK. Indonesia akan menjamu Australia pada matchday kedua ronde 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 di Stadion Utama GBK pada tanggal 10 September tahun 2024. Ada 4 kategori harga tiket yang dilepas untuk laga tersebut. Upper Garuda, tribunnya atas Rp250.000, North, South alias tribunnya selatan dan utara Rp550.000. Kemudian kategori Garuda West dan Garuda East menjadi Rp550.000. Kenaikan terjadi untuk dua kategori tertinggi, pertama Garuda West dan Garuda East atau VIP Barat dan VIP Timur menjadi Rp1.000.000 dari sebelumnya Rp850.000. Kemudian Premium West dan Premium East atau VIP Barat dan VIP Timur menjadi Rp1.500.000 dari sebelumnya Rp1.250.000. Tiket akan dijual mulai tanggal 17 Agustus mendatang, pukul 17, WIB. Skemanya adalah melalui pemesanan online via Livin Mandiri. Sebelumnya PSSI sempat mewacanakan pemindahan laga ke Stadion Gelora Bung Tomo, GBT, Surabaya. Namun akhirnya tetap mantap untuk menyelenggarakan laga di Stadion Utama GBK. Pihak PPK GBK selaku pengelola Stadion Utama GBK sudah mendatangkan rumput jenis Soysia Matrela. Rumput dipasang di atas lapangan, bukan dengan metode tanam untuk mempersingkat waktu.